morning guys. Okay, hari ni kerja kita, kita nak kemas benda, semua benda yang ada kat dalam kancil ni kita bawa keluar. Dan kita nak buat harness untuk kancil baru. Dari belakang, bawa ke depan, semua kita buat baru. Okay. Okay, macam ni seat ni kita buka. Lepas tu kita clearkan dekat lantai ni. Barang-barang ni semua kita bawa keluar, sampai bawa ke belakang ni. Aku nak kemaskan sini. Sebab sini semalam aku dah buat dia punya susun dia punya wire ni dengan fuse box ni. Aku dah susun. Ni wiring baru untuk power window. Harness baru daripada depan. Empat-empat power window aku dah buat dia punya, dia punya wiring. So nanti aku nak kemaskan. Mungkin harness dia akan pergi sini, dia bawa pergi sana, bawa pergi sana. Lepas tu dan terus yang ada di sana pun ada pergi ke belakang, dan di sini pun ada pergi ke belakang. Okay, kita tengok macam mana kita punya cara kemas itu, kita cara jalan harness itu, kita buat hari ni. Okay, mantap. Yang ni minyak punya wire. So sekarang ni kancil punya wire ni dia lalu dekat sini. Masalah. So aku nak kena buka balik ni, buka balik dia punya balut ni. Sebabnya dia bukannya lalu ke sini saja, dia ada bersilang ke sana. Macam contohnya yang lampu belakang dengan apa, wiper, lampu brek, wiper lampu belakang dengan ada sikit-sikit certain wire dekat sana. Dan belah sini lampu brek, tu lampu reverse belah sana juga. Belah sini lampu brek, fuel indicator pun dekat sini. Nampak dia punya pusingan itu. Dia akan pergi sini, yang tu dia akan pergi sini, dia pergi belakang. So sekarang ni aku nak buka ni wire ni. Tengok susun macam mana. Mungkin dia akan pergi ke sana. Dan dia ada pergi ke sini. Pergi ke sana, bawa sana. Right. Geng, sekarang ni aku dah buka semua wire dah. Aku tengok punya dah serabut. Macam mana lah aku tak angkat tangan kalau aku nak buat wiring. Macam ni aku punya serabut. Tapi kita dalam kerja kita kena sabar. Sabar itu mungkin akan berjaya lah. So kita buat slow-slow je. Kita kena susun slow-slow baru kita boleh dapat dia punya kejayaan dia. Okay, sekarang ni guys, aku nak check wire ni, belakang ni. Aku dah marking lah, itu wire apa, itu wire apa, wire brake, wire reverse, apa semua bagai lah. So untuk aku nak yakinkan lagi, aku menggunakan ni, benda dia. Itu dia. Aku menggunakan ni bit-bit eh. Dia akan bunyi macam ni. Dia akan bunyi. Okay, sekarang ni aku nak detect wire brake, lampu brake eh. So aku masuk dekat soket, dekat wire brake. Wire brake di sini. Aku tengok situ eh. Tengok pada soket lampu ni, wire brake dia dekat sini. So aku masukkan dekat sini. Aku masukkan dekat situ. Dan aku pergi check kat depan. Okay, aku test eh mana brake dia. Okay, ni aku
lampu brek. Okey. So aku test ada bunyi tak? Okey, ada bunyi. Maknanya betul. Ni lampu brek belakang. Okey. Tadi wiring ni aku dah susun dah. Lepas tu aku try lah sebelum aku kemas kan. Aku try sambung. Ada dua benda yang error. Satu wiper belakang dan satu lagi lampu brek jadi lampu biasa. Lampu biasa jadi lampu brek. Tu dah jadi serabut bila aku dah kemaskan balik. So ni dah final. So aku nak gulung dia pakai white tape. Saya pakai white tape, nak pakai black tape. Dan aku akan sarung dengan baju. Okay, jom kita buat. Mana satu lah, kaki korang lah. Ha? Korang tengok ni, kalau aku biar macam ni kemas ke ataupun aku balut ni. Aku rasa elok aku balut ni kot. Ha? Kalau aku balut ni nampak lebih smart orang kata kan. Nampak lebih smart. Okay? Kita try balut ni. Ha, ni wire selimut nama dia. Wire selimut. Okay? Okay, so aku ini hari aku cuba masukkan dashboard ni. Nak tengok wire punya part belah sini tu dengan dia punya fuse box tu semua sangkut tak dekat dashboard. Dengan punya wire dekat sini. Sampai mana dia punya connector tu. So far aku dah masukkan dekat sini. Cumanya
plug pula. Fuse box ngam, tak sangkut. Cuma junction belah sini tu. Junction belah sini tu mungkin aku kena alihkan tempat lain. Ataupun dia ada berada di atas sikit ke. Macam mana kita tengok dia punya cara modify tu. Mungkin aku akan alih atas sikit kot. Dan di sini okey, tak ada sangkut. Sini ngam, aircon punya blower cantik. Okey, so far tu jelah, belah sini je dia punya meja ke minor ke perubahan macam tu lah. Okey. Kita buat mana dulu? Mungkin di sini dulu kan. Okey, kita buat sini. Okay guys, so yang ni kita ada satu soket. Sekarang ni aku nak susun soket. Yang ni soket untuk pintu. So soket ni dia ada power in untuk door lock dengan power window. So power window dia, dia punya power supply untuk pintu ni saja. Dengan satu lagi door lock punya signal, dia akan supply 3 pintu. Maksudnya pintu belah passenger dan 2 lagi pintu di belakang. So di sini pula dia punya soket untuk pintu saja, soket pintu saja. So ni akan, aku akan buat satu soket pintu. Okay. Alright, solution dia guys. So nanti soket ni pun aku tak pakai. Mungkin aku pakai soket baru sebab dia punya female dia tak ada. Dia male dia ada, female dia tak ada. So mungkin aku potong ni dan aku buat dua soket lah. Yang warna biru punya wire ni, dia ada supply untuk door lock 3 pintu. Maknanya biru ni aku akan keluar cabang lah Y. Ada dua soket kat sini. Dia akan pergi sini satu soket lagi. Yang sini satu soket lagi untuk pintu punya. Dan ni satu lagi untuk supply terus daripada belakang. Okay. So let's say macam ni, aku ada draw sikit. Ada draw sikit macam ni. Nampak tak? Okay, sekejap ya. Alright. Okay, pen warna, warna pen. Tu dia. So warna pen kita buat warna, inilah, cyan lah. So sini soket baru. Soket maknanya aku wirekan dia kat sini. Y kat sini dan sini dia punya junction ni satu lah untuk supply di belakang. Macam tu. Yang ni daripada pintu. Ini daripada pintu masuk. Ini ibu soket. Kita buat Y untuk belakang punya. Okey. Mantap. Hai, mari. We'll be right back.
Okey, siap dah belah tension kiri ni. Wiring. Dah siap dah tu. Okey, dah siap dan kita terus buat belah kanan pula. Ha. Kanan tu tak banyak tu. Ha, siap dah kiri, kita buat kanan pula. Okey, mari. Okay guys, so pemasangan wire-wire aku semua dah settle untuk wiring mic biasa lah. So sekarang ni, okay, semua dah settle, cuma kita nak kemaskan je. Sekarang ni aku ada buat satu futuristic, my futuristic je tak? Okay, satu benda lah. Ini dua wire, dua harness wire ni. Kalau korang tengok, ni wire adalah wire penambahan. Wire penambahan ini adalah wire daripada bonet dan daripada tank minyak ah, minyak minyak petrol. Okay, so aku buat satu switch dekat sini. Maknanya aku tak pakai ni lagi, kabel. Kabel boleh dan switch pun boleh. Nanti kalau aku nak buka bonet, aku akan tekan tab, dia akan terbuka lah. Dan di bawah tekan untuk minyak, tap, dia akan buka minyak. So aku nak pergi wiring dengan dia dulu. Kita tengok macam mana cara nak wire dia ni. Kita try and error lah guys eh. Mari. Okay guys, aku punya kajian uji kaji sudah pun berjaya. So ni dua switch lah. Aku menggunakan switch untuk piper belakang untuk jadikan dia punya switch kunci lah. So kita try nak tengok. Okay guys, sekejap lah. Sebab apa aku gunakan switch ni? Sebab switch ni dia akan boleh tendang balik. So kita tekan tap sekali je, dia akan tendang balik lah. Okay, kita try. Ini untuk switch satu untuk bonet dan satu lagi untuk minyak punya pintu. Okey, tengok eh. Ya. Yeah. Tengok eh. Ha, tu dia. Dengar. Ha, tu. Ni eh. Ha. Okey. Ha, macam tu. Ha, pak. Dan yang ni untuk minyak. Eh. Ha, tu dia. Aku kata, ha pak, ha dekat sana, ha ada bunyi kan. Okey, aku nak tunjuk korang lebih detail. Sebab kalau benda ni tak nampak, aku tunjuk juga, korang cakap aku macam tipu kan. Okey, sekejap, aku minta bantuan kakak aku ni. Ha, ni yang kat ngah aku. Okey, ni ngah. Ni ada dua switch. Switch ni kan, switch ni. Tekan dia. Tekan dia. Yang mana ni? Ni tak kisah mana-mana. Okay. Okay. Okay guys, tengok yang ni eh. Okay, tekan. Ha, nampak? Okay, sekali lagi. Tekan. Ha, tu. Nampak? Satu, dua, tiga. Okay. Yang belah sini pula. Ha, ni minyak eh. Minyak tengah tutup. Okay, tekan. Ha, buka. Okay, sekali tutup balik. Okay, tekan. Ha, nampak? Future lah. Futuristic lah. Futuristic kan. Ha, nampak? Yeah. Kereta orang nak minyak tak payah. Minyak oh. Power lah. Tak payah tarik-tarik lah. Yeah. Nampak tak power tak? Power lah. Ha, tekan. Tekan. Ha, nampak? Ha, okay. Mantap. Mantap. Selang-selang lah. Hmm.
Nak tahu dia punya rahsia? Okey, korang tengok link dekat atas ni. Eh, silap. Kat sini. Eh, kat sini eh. Eh, ah, kat sini, kat sini. Sini. Okey. Korang mesti pelik kan tengok kucing ni. Apa yang kurang? Ha, kaki dia tiga guys. Kucing ni kaki dia tiga guys. Okay. Sian dia.